Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua yang sudah menonton video saya. Hi guys, so lama kita tak bervideo, and today sebelum subuh aku keluar rumah. So pagi ni aku nak pergi panjat bukit. Rajin tak? Lama tak buat video, tiba-tiba panjat bukit dan video baru kan. Jadi itulah konten aku yang seterusnya. Sebab tak tahu nak buat apa, jadi kita pergi panjat bukit. So kita nak pergi panjat bukit dekat Jeli. Okay, kita nak pergi bukit Salor. Dan kita ada dua destinasi yang nak pergi. Bawa je lah. Bawa je lah ni, tak apa dah. Tayar Sekejap. Tayar tu tak apa, mu pecah-pecah tu. Tapi perapak apa dah, sebab ia dah tak ada lah cahaya. Habis dia duduk siapa nak nurung. Tak gitu lah. Aku boleh lah roti. Roti lah. Jadi aku dengan kawan aku nak pergi panjat bukit. Sebelum subuh kita keluar rumah. Bukan nak pergi tengok sunset, nak pergi tengok karpet. Okay, macam tadi aku beritahu kita nak pergi dua destinasi, iaitu Bukit Salor satu, lepas tu Latar Kashmir satu, kalau sempat insyaAllah. Jadi aku tak tahu macam mana video ni kali ni, panjang ke ataupun aku buat dua part. Jadi kita tengok dulu macam mana keadaan dia. Jadi marilah kita bertolak ke Jeli, Kelantan. Di mana aku pun duduk Kelantan. Kalau dalam map, perjalanan dalam sejam 40 minit. Tapi tak tahulah sebab sekarang ni kereta tak banyak lagi. Jadi kok sampai awal macam tu, okay. So stay tuned. Hai guys, kita dah sampai dekat Bukit Salor. Berapa lama ya? 1.5 jam. Lebih kurang 1 jam 40 minit. Sebab sekarang ni 7.55. Jadi aku tak tahu kat mana. Sekejap aku tunjuk. Lawa ada tempat ya. Tapi tak ramai orang ke hari tu? Tak tahulah. Atas sana kot naik banyak dia. Tak dono. Jadi marilah kita nak siap-siap. Regang-regang kita panjat. Okay. Sesi menguruskan badan. Tahi. Hai guys. Baru 5 minit. Eh tak sampai 5 minit ah. Tu tempat naik tau. Aku dah penat. Katanya 1/2 jam. Baru 2 minit. Jadi doakanlah aku berjaya sampai di puncak. Sampai kot. Tapi sumpah aku penat weh dah. Cantik gila. Bukit tepi jap. Cantik kan? Bila apa dah naik macam ni. Penat lah ya. Jadi marilah kita sambung. Ayah. Hai guys. Sekarang ni 20 minit naik. Dan aku masih di sini. Tak ada di sini dah. Nak dekat puncak dah. Sumpah view dia lawa. Nak mati weh. Penat nak mampus. Lawa gila view. Tak payah pergi Cameron. Sumpah video lawa. Potret video. Ada ke? Lawa kan? Lawa. Tapi dia ada dua jalan tau. Satu puncak ni. Puncak ni jalan dia dah simen. Lagi satu bukit belakang. Bukan yang ni eh. Yang ni solo. Naik jas ke? Yang belakang tu jalan tanah. Boleh je nak naik mana-mana, tapi aku dah rasa aku nak yang ni je kot. Lepas tu balik.
Penat weh. Penat. Lawa weh. Hai guys. Aku dah sampai di puncak. I love Bukit Salo. Love teruk. Sebenarnya ada orang tadi. Tapi aku tak buat. Aku dah buat tadi. Tapi sebab ramai orang aku malu. Jadi dah tak ada orang ni buat aku buat balik video. So kita dah sampai. Sumpah cantik dia punya atas. Pemandangan atas ni, cuma yang tak bestnya awan kapek tu dah tak ada. So dia ada kabus. Kabus halus macam tu. Betul lah katanya setengah jam. Okey lah, cantik. Nanti aku tunjuk eh. Cantik. So yang ni Bukit Salo. I love Bukit Salo. Adalah orang 2-3 orang. Lawa gila daripada atas ni. Cantik. Boleh nampak parking. Tu parking. Ha. Aku macam nak pergi bukit tu. Tapi entahlah. Kita dah selesai ni, kita nak turun. Lepas tu kita pergi ke destinasi seterusnya. Okay, so stay tune. Hi guys. Sekarang kat dalam kereta. Menyejukkan badan. Dah sampai bawah. Tengok awis semak, awis semak. So kita ke next destinasi, ke Lata Kashmir. Tempat Arab-Arab gitu. Oh, nak tempat Arab-Arab. Jadi marilah kita ke destinasi seterusnya, okay? So stay tune. Halo, kita dah sampai dekat Lata Kashmir. Ramai orang ah. Orang dah ramai. Bandar ramai. Bandar ramai. Marilah kita pergi tengok. Cantik. Aduh. Cantik. Cantik. Mana-mana dia. Kita cari tempat jauh lah. Ini sangat lah orang. Tapi pasir ni sumpah sakit je kaki. Ada sebab kenapa nak ke atas. Ramai sangat weh kat bawah. Terlalu tak ada padat tapi segan lah nak mandi dengan orang yang badan besar macam aku ni. Jadi kita ke atas sikit. Ada lembu. Lembu-lembu. Sedap. Best. Sini apa daging? Eh, babi jatuh. Ha, babi jatuh. Sejuk. Tengok tu apa kat belakang tu buat tu. Sejuk. Kau belakang. Dia. Ramai orang. Hai guys. Dah bersalin. Lah, dah bersalin. Kita orang dah tukar baju, dah siap-siap sebabnya. Ramai orang tu dah satu. Lepas tu entahlah. Macam dia lawa. Tapi tak best. Kenapa nak ya? Sebab air kat sini dia tak dalam.
macam paras-paras betis kot. Ha, pukul lali je tu lah. Jadi kita orang healing-healing dalam sejam je. Lepas tu siap-siap nak balik. Tak ada nak balik, kita orang nak pergi tempat lain. Kita orang nak jelajah jeli. Macam tu lah. Okay, so nanti tengoklah aku update macam mana video tu. Okay guys. Hi guys, so sekarang aku dah sampai rumah. Okay. Sedikit memenatkan lah. Jadi apa yang aku boleh kata untuk trip kali ni, Bukit Salor tu yang aku panjat mula tu, tempat dia nice. Okay, cuma apa yang aku tak dapat tengok ialah carpet. Sebab kat situ viral dengan awan carpet. Jadi aku nak pergi tadi, tak ada ataupun tak sempat dua tu. Tinggi dia, tinggilah juga. Tapi kalau kurang stamina macam aku, memang penat. Macam tu je aku boleh cakap. Lepas tu Lata Kashmir. Aku pergi Lata Kashmir tu macam tak sampai expectation aku. Sebab adalah gambar bila orang upload dengan rumput hijau apa semua kan, dengan padang. Tapi aku pergi tadi tak ada, ataupun tempat tu aku tak nampak. Macam tu lah. Yang tak bestnya, dekat belah atas Lata tu lembu berendam. Jadi air dia pun ada yang bau lembu. Faham tak? Jadi kurang menarik lah untuk aku. Lepas tu tempat untuk orang kata berkelah tak banyak. Jadi memang akan crowd, memang akan jadi crowded lah kawasan-kawasan tu. Apa lagi lah? Tu je lah. Dia dua-dua best sebab tempat-tempat healing kan. Tapi tak sampai expectation aku. Tu je lah. Tempat dia cantik, tempat dia cantik, sumpah cantik. Tapi lain orang, lain cara dia kan. Jadi maaflah terpusing-pusing aku ni. Jadi itu je lah aku nak beritahu. Jadi terima kasih guys sebab sudi menonton video saya. Aku tak tahu video ni panjang ke pendek, nanti lah aku edit. Okay, so semoga kita berjumpa lagi dalam masa dia lahir tu. Dan video lelaki saya, misalkan kalau berjumpa, kita jumpa lagi guys. Okay, so assalamualaikum. Bye.